sistem ada alarm TV, ini door, pintu, ini laptop. Dan laptop ini yang nggak berfungsi, jadi cuma ada tombolnya aja. Nah ini pertama kali dihidupin suhunya masih 28. Nanti kurang lebih 1 jam untuk turun ke suhu 8 atau 5 sesuai yang kita ingin setting. Nah untuk cara settingnya ada di sini. Ini tekan tombol yang lama sampai, nah ini kan suhu 5 derajat. Nah ini untuk setting naiknya sini, atau kita butuh sampai di batas nanti 4. Nah nanti akan sesuai yang kita setting. Nah untuk meng-save-nya tekan tombol lagi. Nah ini tombol lampu, jika kita mau ada penerangan bisa dibersihkan. Jika kita matikan di sini. Nah ini pintu ini akan otomatis hidup, bisa terbuka. Nah, tersedia kunci untuk di sini, kunci manual menyerap kartunya kali tutup. Lalu ini fungsi USB untuk menyimpan data. Jadi kita akan mengambil rekod dari suhu yang selama berjalan, kita bisa ambil rekamannya di sini atau rekod datanya. Tinggal masukin USB, nanti kita tekan tombol up. Jadi akan muncul sampai dia simpan otomatis baru kita cabut. Nah, sekian untuk penjelasan. Oke, baik, untuk tahap berikutnya kali ini saya akan menjelaskan untuk tahap bagaimana menyeting untuk parameter waktu, jam, bulan, dan tahun. Pertama kita tekan diapros bareng tombol bawah, tahan sampai muncul T, T itu waktu. Tekan tombol tangan. Untuk merubah nilai waktu kita sesuaikan menitnya, time itu menit, sesuaikan jam saat diinstalasi. Dan kita save, tekan lagi, merubah ke selanjutnya untuk jam, kita tekan lagi untuk setting jamnya, tekan. Dan untuk merubahnya naik turun lagi jam sekarang pada saat instalasi atau di daerah masing-masing. Setelah selesai kita bisa tekan lagi yang lama dan berpindah ke tanggal atau date. Oke, setelah kelap-kelip bisa disetting untuk tanggal sekarang. Setelah selesai tanggal di setting, kita save kembali dengan menu tombol tangan. Nah, kemudian untuk bulan, kita setting lagi di bulan sekarang. Oke, jika sudah, untuk tahun, kita setting kembali tahun 2021. Nah, jika selesai, save. Dan untuk keluar menu dari settingan, tekan lagi diapros bareng tombol bawah sampai keluar dari menu setting. Kita bisa menyiapkan satu buah flash disk dan kemudian kita colokan ke tempat USB flash disk. Untuk flash disk bebas. Dan kemudian kita tekan tombol up, tahan, kemudian lepas. Kita tunggu sampai dia memproses untuk menyalin data. Nanti setelah selesai, indikasinya itu tombol tulisannya N. Nanti format yang dihasilkan itu berbentuk CSF. Bisa kita buka nanti di komputer melalui format Word. Oke, setelah selesai kita bisa cabut.